dua tempat khusus ini adalah artinya di dua ini kan di mana mereka di bawah suatu lingkungan kelembagaan yang membina mereka, rumah sakit jiwa membina pasien yang dianggap layak untuk ini, sedangkan di lapas di ada pegawai petugas lapas. Artinya apa? Domain mereka berada di dua tempat yang secara kelembagaan mereka di bawah pengaruh itu, di bawah pembinaan mereka. Dan saya yakin ini betul-betul independen. Tapi independen ini juga bisa lepas tangan secara masing-masing, tetapi semua pihak yang terkait juga harus mengawasi, terutama Bawaslu. Bawaslu adalah lembaga negara yang berhak untuk melakukan pengawasan dan sekaligus untuk melakukan eksekusi apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi oleh apa baik itu petugas dan lain sebagainya tidak boleh ada intervensi di sana, Bang ya? Tidak boleh ada intervensi. Artinya biarkan saja mereka memilih dengan hati nurani mereka masing-masing, dan saya yakin bahwa petugas juga harus menjunjung integritas mereka seperti jargon yang mereka katakan berpemilu yang berintegritas dan berkualitas. Oke, siap.